Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik, kaifa halukum ya talamid? Gimana kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan tetap sehat lahir batin. Ya, tetap kita waspada dan semangat belajar. Baik, kita lanjutkan. Setelah melalui ujian PTS ya, kita sudah melalui ujian PTS. Alhamdulillah dari hasilnya itu lumayan bagus-bagus ya, nilainya tinggi-tinggi ya, masih walaupun masih ada beberapa yang nilainya masih jauh dari, masih yang tidak sesuai dengan harapan kita ya. Harapan Bapak semuanya nilainya harus bagus-bagus. Baik. Tapi jangan khawatir, semuanya tetap semangat karena kita nanti akan ada ujian kembali, yaitu ujian ya semester 1 ya. Baik. Kita lanjutkan materi pembahasan, kita masuk kepada Ad-Darsus Tsalits ya. Ad-Darsus Tsalits. Ad-Darsus Tsalits, pelajaran ketiga. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelajaran ketiga judulnya adalah Ashabul Mihan. Ashabul Mihan, ya, dengarkan. Ashabul Mihan, macam-macam profesi, ya. Ashabul Mihani. Ashabul Mihani. Ya, perhatikan panjang pendeknya, nah, ya. Nah, materi pembahasannya seperti biasa, yang pertama Al-Ibaratul Jadidah. Ini kosakata baru ya, ungkapan baru atau al-mufradat. Al-Qira'atu, teks, al-hawar, percakapan, tadribat, latihan, atau rokib, tata bahasa, atau melihat latihan-latihan, al-mukhawdar, kosa kata. Nah, adapun gramatikal bahasa Arabnya berkaitan dengan al-istifham, kata tanya, yaitu menggunakan man, ma, dan hal. Man siapa, ma artinya apa, hal bagaimana atau apakah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, al-ibaratul jadidah artinya ungkapan atau kosa kata baru ya. Perhatikan, nak. Tilmidun, ya ini tilmidun, tilmidun, artinya adalah siswa. Diulang-ulang sampai lancar. Tilmidatun, tilmidatun, tilmidatun. Nah, ini artinya siswi ya. Nah, kemudian ini mudarrisun, mudarrisun. Ya, ada tasdidnya, ada penekanan di huruf ro. Mudarrisun. Mudarrisun, ini artinya bapak guru ya. Nah, kemudian ada mudarrisatun. Nah, ini ada, maaf bapak perbaikin, ada salah sedikit. Ini ro-nya kurang ya. Nah, salah nih. Bapak perbaiki sedikit. Mudarrisatun. Baik, ulangin. Mudarrisatun. 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 Ada pendekatan di huruf ra ya. Mudarrisatun artinya ibu guru ya. Jadi kalau gurunya perempuan ada tambahan ta marbutah ini ya. Baik, dokter. Tabibun. 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 Ini dokter. Laki-laki, kalau perempuan tinggal tambah ta marbutah. Tabibatun gitu ya. Tabibatun. Tinggal tambah ta marbutahnya. Syurtiyun, syurtiyun, syurtiyun. Nah, ini artinya polisi ya, syurtiyun. Nah, kalau perempuan, nah, itu syurtiyatun ya, kalau polwan ya, syurtiyatun, tinggal tambah kata maksudnya. Lanjut, muwazzafatun, muwazzafatun, muwazzafatun. Ini artinya pegawai, perempuan. Nah, kalau laki-laki pegawainya muwazzafun ya, enggak pakai tata marbutah. Oke, okay. Fallahun. 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 Ini artinya adalah petani ya, kalau bapak petani, kalau perempuan fallahatun. Gitu ya, tinggal tambah tata marbutah. Rabbatul baiti. Rabbatul baiti.
Robbatul baiti, ada penekanan huruf ba, ada tasdid. Robbatul baiti, artinya ini pengurus rumah. Robbah itu artinya mengurusi, baitun bait rumah. Maksudnya di sini ibu rumah tangga ya. Robbatul baiti, ibu rumah tangga. Khodimatun, khodimatun, khodimatun. Nah, ini artinya ya, pramusaji atau pembantu perempuan ya. Kalau kalau laki-laki khodimun ya, khodimun. Nah, ini pedagang. Tajirun, tajirun, tajir ya. Tajirun ini adalah pedagang ya, makanya kadang orang bapakmu tajir banget ya. Kadang diistilahkan di orang Indonesia, tajir itu orang yang kaya ya, karena orang pedagang itu biasanya kaya-kaya ya. Makanya tajir banget bapak ini ya, bapakmu tajir ya, itu kawanku tajir. Tajir di sini pedagang artinya. Biasa kalau orang mau berhasil, mau rezekinya banyak, berdagang. Nah, kemudian tajirun. Nah, kalau perempuan tajirotun, tinggal tambah tata mertutup. Nah, ini muhandisun. Muhandisun. Muhandisun insinyur ya. Insinyur arsitek. Baik, itu aja kosakatanya yang dapat Bapak sampaikan. Diulang-ulang nak ya dalam pengucapannya, melafalkannya, dan berlatih untuk menuliskannya ya. Jadi berlatih menuliskan setiap kata tadi dan mengerti artinya. Baik, sekarang kita ini tadi singkatannya tilmizun, siswa, tilmizatun, siswi, mudarrisun, bapak guru, mudarrisatun. Nah, ini salah juga lagi ya. Kita perbaiki ya. Mudarrisatun. Nah, ini dia. Mudarrisatun, ibu guru, tabibun, dokter, surtiyun, apa? Polisi, muwazzafatun, pegawai perempuan ya. Falahun, petani, robbatul baiti, ibu rumah tangga, khodimatun, ini pembantu, tajirun, pedagang, muhandisun, insinyur. Baik, kita nyanyikan nak ya, supaya hafal. Ini diulang-ulang di rumah, ada 12 kosakata dihafalkan. Baik, kita mulai. Tilmidun artinya siswa, tilmidatun artinya siswi, mudarrisun bapak guru, mudarrisatun ibu guru, tabibun artinya dokter, surtiyun pak polisi, muwazzafatun artinya pegawai, falahun artinya petani, robbatul baiti artinya ibu rumah tangga. Nah, kurang pas ya, ulangin. Robbatul baiti, ibu rumah tangga. Khodimatun artinya pembantu. Tajirun artinya pedagang. Muhandisun artinya insinyur. Teng 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 ya. Oke, sekali lagi ya. Tilmidun artinya siswa, tilmidatun artinya siswi, mudarrisun bapak guru, mudarrisatun ibu guru, tabibun artinya dokter, surtiyun pak polisi, muwazzafatun artinya pegawai, falahun artinya petani, robbatul baiti ibu rumah tangga, khodimatun artinya pembantu, tajirun artinya pedagang, muhandisun artinya insinyur, teng 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 ya. Anak bapak silahkan dihafalkan dengan baik dan juga diingat ya. Nah, setiap tulisannya. Baik, ini saja dihafalkan, diulang-ulang, dan nanti minggu depan kita masuk pada materi teks ya. Jadi nanti kalau sudah hafal kosakatanya mudah untuk memahami kalimat demi kalimat. Baik, syukron anda ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Bapak. Ya, jangan lupa latan saatnya ojo lali, jangan lupa ya nak ya. Ya, bantuannya untuk ya mensubscribe channel Bapak biar ya maju ya, biar tambah bagus
dan ya bisa bermanfaat ya. Insya Allah kalau bermanfaat akan menjadi amal jariah. Baik anak dan bapak ya, silahkan di subscribe, like, ya komen, ada komentar atau pertanyaan yang kurang jelas, kalimat demi kalimat, nah silahkan di kolom komentarnya ya, komentarnya. Baik, dan kalau bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-temannya. Demikian, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih.